Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi di channel aku, Dapur Lita. Hari ini aku mau masak tumis jagung buncis bakso. Pengen tahu cara bikinnya? Tonton terus video aku sampai selesai ya. Di sini aku sudah siapkan untuk bumbunya. Saya pakai 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 10 buah cabai rawit merah. Ini kita ulek sampai semua bumbunya halus ya. Kemudian saya sudah siapkan 250 gram buncis yang sudah saya potong-potong dan 2 buah jagung yang sudah saya serut. Saya juga siapkan 10 buah bakso. Ini saya potong seperti ini ya, untuk potongannya disesuaikan dengan selera. Dan 5 buah cabai merah keriting. Ini saya potong serong ya. Kemudian panaskan minyak goreng. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis-tumis sampai harum ya. Setelah itu masukkan cabai merah keritingnya. Kita tumis-tumis lagi sampai cabai merah keritingnya ini sedikit layu. Kemudian masukkan bakso yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan bumbunya ya. Lanjut masukkan jagung dan buncisnya. Ini kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Tambahkan sedikit air, aduk kembali. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur ya. Nah, ini kita tumis-tumis lagi ya. Diamkan sebentar sampai bumbunya meresap ke sayurnya. Aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasa ya. Untuk rasanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah selesai. Matikan kompor dan siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia tumis jagung buncis baksonya sudah jadi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Jangan lupa dukung terus channel aku, bantu share, like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.